Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Sudah bisa diakhiri. Kemudian sebelum saya mulai, apakah ada pertanyaan lagi terkait yang kemarin, terkait uji binomial? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, siapa namanya? Diana, Bu. Jadi saya izin bertanya yang kriteria pengujian. Nah, itu untuk kriteria pengujiannya itu apakah selalu seperti itu ya, Bu? Yang seperti mana sebenarnya? Yang di contoh soal itu, Bu. Yang di nomor ya. Nah, itu yang slide 9, Bu, nah itu. Apakah nanti selalu seperti itu? Soalnya di soal yang selanjutnya, yang di IPK itu juga kriteria pengujiannya sama juga, kan, Bu? Jadi, sebenarnya kriteria penyusunan ini berbeda-beda, tetapi intinya, maksudnya berbedanya itu ya kalau yang ini koefisien binomial dan seterusnya. Tetapi kalau pembandingnya dengan alfa itu selalu seperti ini. Jadi kalau ditolak itu nanti p-value-nya, ya p-value kalau di sini koefisien binomial itu kurang dari alfa. Jadi sebenarnya sama saja, cuman yang berbeda adalah kalau ini binomial, ini isinya adalah koefisien binomial. Gitu. Ya. Tapi kalau buat ya, buat yang mana? Buat tandanya kayak lebih besar sama kurang dari sama dengan itu bakalan sama ya Bu buat di semua pengujian Bu. Ya, sama. Kalau pembandingnya adalah alfa. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Ya. Saya Erina, saya ingin bertanya yang di materi itu kan yang ditolak itu lebih dari, tapi kok yang di contoh soal beda itu? Coba saya lihat. Yang mana? Yang atas, yang materi. Ya, yang ini, Bu. Yang E itu. Oh, berbeda. Ini pembandingnya adalah binomial tabel. Jadi, sebentar. Jika probabilitas binomial kurang dari binomial tabel. Benar sih, benar. Bentar, kalau di sini 0,832 ini gagal menolak H0. Yang ini sudah benar. Kemudian yang bentar ya, saya cocokkan, coba membuka binomial tabel. Oke.
Ini soalnya pembandingnya yang binomial tabel, Mbak. Bentar. Ya, H0 tidak dapat ditolak jika probabilitas binomial kurang dari binomial tabel. Kalau yang tadi yang dicontoh soal itu pembandingnya adalah alfanya. Ya, jadi beda. Memang ada dua cara untuk pengujian. Jadi pertama membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Yang kedua membandingkan p-value-nya dengan alfanya. Kalau kita alfanya 5%, makanya di sini dibandingkan dengan alfa kan. Jadi probabilitas binomial dua sisi ini lebih besar dari alfa. Maka hipotesis nol tidak dapat ditolak. Kalau yang tadi itu dibandingkan dengan binomial tabel. Bentar, untuk binomial tabelnya 12 sama 10 ya. Ini berapa? 10 sama 22. Kemudian dengan berapa tadi? 22. 2 enggak kelihatan 10-nya di mana? Sini. Ya, 0,416. Sudah dicop. Sebenarnya satu sisinya 0,416. V-nya dikerjakannya dari besar ini. Ya, jadi yang atau lebih mudahnya kalau yang di sini, karena kalau khusus yang uji binomial ini itu binomial tabelnya itu menghitung probabilitas binomial. Jadi tabel binomial yang saya berikan itu adalah tabel untuk menghitung probabilitas binomial. Nah, binomial tabelnya tidak saya berikan. Atau untuk lebih mudahnya ini saya ganti saja, jadi alfa. Tapi tandanya nanti akan berubah. Khusus untuk uji binomial, mungkin kita pakai kriteria yang ini saja biar tidak membingungkan. Karena saya tidak memberikan binomial tabelnya. Itu. Karena yang tabel yang saya berikan ini adalah tabel untuk menghitung probabilitas binomial, bukan untuk sebagai tabel pembanding pengujian binomial. Itu. Ini nanti untuk pengujian selanjutnya. Nanti akan ada dua cara. Misalkan yang selanjutnya itu kita uji Rans. Uji Rans ini nanti Mas. Ya. Uji Rans ini nanti ada dua. Ini dua cara pengambilan keputusan. Jadi H0 tidak dapat ditolak jika rans tabel kecil lebih besar dari rans hitung dan seterusnya. Atau ini masih ada tambahnya. Ataunya di sini. Sebentar. Atau ini saya copy saja. Oke, saya lengkapi saja kalau gitu. Thank you.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau saya lanjutkan dulu ya mungkin ya. Jadi ini masih tentang pengujian lagi, masih sama, mungkin nanti akan ada pertanyaan sejenis, enggak apa-apa, tanyakan lagi. Jadi pertama uji yang kedua, uji untuk satu sampel yang kedua. Uji satu sampel yang kedua yaitu uji RANS. Jadi pertama kemarin saya ingatkan lagi. Bentar. Nah, di sini. Jadi pedoman memilih teknik statistik nonparametrik pengujian hipotesis satu sampel yang pertama mengenai skala yang digunakan. Jadi kalau skala yang digunakan itu adalah nominal, maka pilihannya adalah uji binomial atau uji chi-square satu sampel. Nah, kalau ordinal maka uji RANS atau uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Jadi yang kedua nanti kita akan mempelajari yang uji RANS. Ini masih uji binomial. Nah, ini uji RANS. Uji RANS digunakan untuk menguji apakah sampel yang diambil dari sebuah populasi bersifat acak, random atau tidak. Nah, pengujian dilakukan dengan cara mengukur banyaknya RANS yang terjadi pada suatu kejadian. RAN ini runtun, yaitu barisan huruf atau lambang atau tanda-tanda yang identik yang didahului atau diikuti sebuah huruf yang berbeda. Jadi misalkan ini ada suatu barisan huruf ya. Ada R, ada C. Nah, ketika yang pertama adalah R, kedua R, ketiga R, ini kita hitung satu RANS. Kemudian yang berbeda kita hitung satu RANS lagi dan seterusnya. Jadi ini RANS pertama, RANS kedua, RANS ketiga isinya R saja, RANS keempat, RANS kelima, RANS keenam dan RANS ketujuh. Gitu. Jadi kita pisahkan barisan yang berbeda, kemudian kita nomeri. Ini adalah masing-masing RANS-nya. Nah, jika ukuran sampel besar, lebih besar dari 20, maka distribusi bisa dikatakan mendekati distribusi normal. Sehingga untuk pengujian hipotesis dilakukan konversi banyaknya jumlah RANS ke dalam nilai Z yang mengikuti distribusi normal. Nah, pengujian ini itu statistik ujinya nanti akan didekati dengan uji dengan distribusi normal standar, yaitu mengubahnya menjadi Z, di mana ini adalah rumusnya adalah R atau banyaknya RANS dikurangi dengan minnya dibagi dengan deviasi standarnya. Kan seperti itu kalau distribusi normal standar, distribusi normal baku. Maka R ini banyaknya RANS, kemudian mu itu min, del ini deviasi standar, N1 banyaknya sampel salah satu grup, dan N2 banyaknya sampel dari grup lain. Kalau yang seperti ini berarti ada dua grup, yaitu grup R dan grup C. Selanjutnya kita perlu menghitung minnya atau mu-nya tadi itu dengan rumus ini, 2 kali N1 dikali N2 dan seterusnya, deviasi standarnya ini juga. Kemudian langkah-langkah ujinya, pertama buatlah tabulasi data. Kemudian hitunglah jumlah RANS yang terjadi dalam rangkaian data tersebut. Jadi tabulasi data tadi, kemudian jumlah RANS-nya dihitung seperti yang tadi dinomeri. Kemudian lihat tabel RANS.
Jika probabilitas kejadian N1 sama dengan N2, maka N1 sama dengan 0,5 kali N total, dan N2 sama dengan 0,5 kali N total. Pengambilan keputusan dengan kriteria, yang pertama, H0 tidak dapat ditolak jika ran stabil kecil, lebih besar dari sama dengan ran hitung, kurang dari sama dengan ran stabil besar. Nah, ran hitung itu yang mana? Ran hitung kita adalah Z ini. Ini nanti yang kita sebut dengan ran hitung. Statistik uji. Jadi setiap pengujian pasti punya statistik uji. Ini nanti yang akan dibandingkan dengan nilai di tabel. Ini ran hitungnya. Jadi ran hitungnya harus berada di antara ran stabil kecil dan ran stabil besar. Atau kalau pakai SPSS kita bisa menghitung sig atau p value-nya. Ya, signifikansi sig ini singkatan dari apa? Asymptotic significance level di sini ya. Asymptotic significance untuk dua arah, pengujian dua arah. Nah, H0 akan ditolak jika ran hitung kurang dari ran stabil kecil atau ran hitung lebih besar dari ran stabil besar atau signifikansi Jadi kalau pembandingnya adalah alfa, maka yang dibandingkan itu adalah sig-nya atau p-value-nya. Kalau ditolak pasti lebih besar dari alfa. Nah, kemudian untuk yang pembandingnya tabel itu bisa bermacam-macam. Ini termasuk yang unik ya. Ini berada di antara ini termasuk yang unik. Nanti untuk banyak pengujian yang lain itu biasanya jika statistik hitungnya lebih besar dari nilai di tabel itu akan ditolak. Nah, ini termasuk yang berbeda. Jadi rans hitungnya berada di antara rans stabil kecil dan rans stabil besar. Itu nanti dia tidak dapat ditolak. Jadi seperti yang saya gambarkan kemarin, kalau kita melakukan pengujian itu pasti kita nanti akan, kalau pendekatannya normal pasti nanti kriteria pengujiannya seperti ini. Kalau ini pengujian dua arah berarti ada dua level signifikansi di sini. Yang tengah ini adalah daerah penerimaan. Jadi nanti kalau rans hitungnya itu berada di daerah sini, misalnya di sini, atau di sini, atau di sini, itu masih diterima, nol tidak ditolak. Jadi kalau di sini itu terima. Nah, kalau yang di sini itu alfanya. Nah, kalau dua arah berarti alfa per dua. Ini juga alfa per dua. Alfa kemarin apa? Ini alfa per dua. Tingkat kesalahan jenis berapa alfa kemarin? Satu. Ya, satu. Jadi ini daerah penolakan, tolak, ini juga tolak. Selalu seperti ini. Ya. Jadi ini kalau rans hitungnya berada di sekitar sini, maka dia akan diterima, kalau di luar maka dia akan ditolak. Nah, biasanya distribusi normal itu simetris, maka di sini sama, sehingga sebenarnya kalau di sini sudah ada nilainya, kalau sudah ada batasnya di sini, batas di sini dan batas di sini itu biasanya sama, hanya minus yang kiri minus, yang kanan plus gitu aja.
Tapi ini kalau dirinci seperti ini juga lebih enak ya. Jadi di sini adalah transhitung itu kalau dia berada di daerah penerimaan maka nol tidak dapat ditolak. Tapi kalau berada di daerah penolakan ya kurang dari transtabel kecil dan transtabel besar itu maka akan ditolak. Nah, sekarang nilai sig atau p value itu apa? Itu adalah probabilitas. Ya. Probabilitas di sini adalah luas kurva. Berapa luas kurva di sini totalnya? Satu, Bu. Ya, satu karena probabilitas. Nah, ini cara hapusnya ya. Jadi nilai keseluruhan itu adalah 1. Kemudian kalau kita disuruh menguji, gunakan alfa sebesar 5%, maka yang di kanan kiri ini berapa? Ini berarti 0,25, 0,025 ya. Ini juga sama 0,025. Kemudian kita hitung p-value-nya. Kalau p-value-nya itu lebih besar dari alfa, oh sebentar ya. Sebentar ya. Jadi di sini kalau p value-nya di sini ketemunya misal ya, p value-nya itu ketemunya 10% atau 0,1 kalau dibagi 2 berapa? 0,5. Itu kan 0,5. Nah, kalau dibagi 2 0,5 jelas nanti akan di sini. Ya kan? Luasnya kan akan segini. Maka di sini adalah masuk ke dalam daerah penerimaan. Berarti kalau nilai p-value-nya itu ini lebih besar ya. Ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Nah, kalau nilai p-value-nya itu lebih besar dari alfa, maka kita tidak akan menolak H0. Kenapa? Karena dia masuk di daerah penerimaan. Itu pasti di daerah penerimaan. Tetapi kalau p-value-nya itu kurang dari alfa, misal hanya sampai sini saja, lebih kecil dari 0,025, berarti masuk ke dalam daerah penolakan. Itu ada yang masih kurang paham? Jadi memang ada dua cara untuk melakukan pengujian, boleh digunakan salah satu saja. Bu, permisi. Ya, bertanya. Silakan. Saya Nabila Nurjana. Untuk yang langkah ketiga itu, Bu, yang lihat tabel runs, itu nanti yang misalkan N1 dan N2-nya itu berbeda, itu nanti bagaimana? Dan nanti pengalinya yang 0,5 itu nanti diganti siapa atau bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, jadi tabelnya nanti seperti ini. Ini nanti saya kasih, ya. Oh ini untuk kurang. Nah, jadi tabelnya itu ada value of N1 sama value of N2. Jadi N1 di sini berapa, N2 di sini berapa. Jadi ya tinggal nyari aja. Misal N1-nya 7, N2-nya 9. Maka 7 dan 9 berapa ini? Ada. Ini ya. 4 sama 14. Jadi R kecilnya, range kecilnya 4, range besarnya adalah 14.
Baik, Bu. Terima kasih. Saya izin bertanya lagi, Bu. Untuk yang N besar itu apa ya, Bu? N besar itu N total. Total dari runs-nya nanti. Bentar. Atau saya lanjutkan dulu, jadi jumlah runs-nya. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, jadi... ada contoh di sini, contohnya adalah Pak Lurah mendengar bahwa beberapa pemuda desa X suka merokok. Untuk menguji apakah pemuda desa X yang suka merokok bersifat acak atau tidak, diambil sampel 10 pemuda. Kemudian ditanyai sikapnya bagaimana. Ada yang tidak, ada yang suka. Kemudian di sini penyelesaiannya adalah judul penelitiannya adalah kerandoman selera merokok di desa X. Belum saya ganti. Kemudian variabel penelitiannya adalah selera terhadap rokok. Pertanyaan penelitiannya apakah pemuda desa X yang suka merokok bersifat acak? Hipotesisnya 0, pemuda desa X yang suka merokok bersifat acak. Dan hal hipotesis alternatifnya adalah sebaliknya, yaitu pemuda di desa X yang suka merokok tidak bersifat acak. Nah, kriteria pengujiannya, H0 tidak dapat ditolak jika sig lebih besar dari alfa dan H0 diterima jika ditolak. Dan ditolak jika nilai sig kurang dari sama dengan alfa. Jadi ini pakai ini ya, karena kita nanti akan analisisnya sama SPSS. Nah, analis datanya seperti ini. Jadi kita urutkan dulu. Tadi jawabnya orang pertama jawab tidak. Orang kedua jawab suka. Dan seterusnya. Nah, ini karena kita menilai keacakan, maka dibiarkan datanya data asli seperti itu, kemudian kita kode runs-nya ada berapa. Runs pertama 1, run kedua di sini ya, S, run ketiga, run keempat, run kelima, run keenam, dan run ketujuh. Jadi jumlah runs-nya adalah 7. Nah, kemudian kita masukkan ke SPSS seperti biasa kita kode ya di value. Jadi yang 0 ini T, yang 1 ini S. Kemudian kita masukkan, kemudian cut point-nya kita pilih yang median saja. Nah, ini untuk apa yang median ini? Untuk yang test value ini, untuk mengelompokkan dia. Jadi ini dikelompokkan sendiri oleh SPSS, cases kurang dari test value. Jadi test value-nya ini untuk mediannya. Kalau mau min ya enggak apa-apa, nanti bisa untuk min-nya. Untuk yang ini saya pilih median, jadi ini mediannya di sini 1. Coba kita lihat apakah benar mediannya itu 1. Jadi ini 7 runs. Ya, kalau 7 berarti medianya terletak di data keberapa? Empat dan lima. Data keempat. Data keempat, Bu. Ya, data keempat. Di sini data keempat. Kemudian... di sini test value-nya 1, cases kurang dari test value 4, yang lebih besar dari test value itu 6. Ya, jadi yang kurang dari test value ada 4, dan yang lebih besar dari test value itu ada 6, sehingga total case-nya 10.
number of runs-nya 7, kemudian z-nya 0,492. Nilai z hitung dihitung dari yang rumus yang tadi. Yang ini. R berarti nanti 7 dikurangi min-nya. Min-nya di sini 2 kali N1 dan N2. N1-nya dari yang case-nya kurang dari test value 4. Untuk N2-nya case-nya yang lebih besar dari test value 6. Gitu. Jadi N1-nya 4, N2-nya nanti 6. Kemudian dihitung, sudah dihitung ketemu ini 0,623. Nah, berdasarkan analisis diperoleh jumlah RAN sebanyak 7, sedangkan tingkat signifikansi sebanyak 0,623. Nah, karena jumlah RAN sebanyak 7 terletak di antara harga R kecil, itu 2 R kecilnya dari tabel, dan harga R besar 9, berarti kita gagal menolak 0. Atau yang cara kedua, karena nilai asimptiknya itu dari SPSS itu 0,623 lebih besar dari alfa, maka hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Sehingga hipotesis yang menyatakan kesukaan pemuda desa X suka merajuk kok bersifat acak itu diterima. Di sini ada pertanyaan. Saya izin bertanya, Bu. Ya. Kan dari tadi tuh kalau nggak salah ada sik lebih dari alfa atau sik kurang dari alfa ya, Bu. Ya. Itu emang sudah bisa dipastikan kalau misal pembandingnya itu alfa, tentu dibandingkannya itu sama sik gitu, Bu. Iya. Ya, jadi dibandingkannya sama sig atau kita biasanya sebut dengan p value. Karena p value sendiri itu pengertiannya adalah probabilitas suatu statistik lebih besar dari nilai statistik ujinya dengan asumsi bahwa H0 itu benar gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi B value itu kalau lebih besar dari alfa dimanapun itu pasti H0 akan gagal ditolak. Tetapi sebaliknya kalau kurang dari alfa maka H0 akan ditolak. Gitu. Permisi Bu, izin bertanya Bu. Ya, yang tadi siapa ya? Fikri ya. Ya, silakan Mbak. Saya masih kurang paham yang tadi test value itu bagaimana ya, Bu? Oh, untuk lebih jelasnya mungkin kita sambil buka SPSS-nya. Sudah bisa download SPSS semua? Gimana SPSS-nya? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Jadi tadi median yang tadi ya test value ya. Oh saya maaf tadi harusnya kalau yang ini medianya karena datanya ada 10 ya.
Kalau datanya ada 10, berarti nanti medianya adalah di antara 5 dan 6 ya. 5 dan 6, maka tadi di SPSS saya bilangnya 1 untuk test value-nya. Tapi sebentar saya itu. Kita harus punya data dulu sebentar. Enggak mau dia. Oh, maaf, ini data view-nya. 0, kemudian 5 juga. Menunggu kita masukkan. Kemudian nah, ini hasil yang kita dapatkan tadi. Kita bandingkan dengan yang kita kalau kita pilih min ya. Nah, kalau min nanti test value-nya itu 0,6. Tetapi p value-nya tetap sama, kemudian nilai z-nya juga sama. Number of runs-nya juga sama seperti ini. Karena di sini test value-nya 1 sama 0,6 tidak begitu jauh beda. Aduh, masih lama sebentar ya, jadi
Jadi di sini mungkin selain test value, kita test value ini digunakan untuk memisahkan antara dua kelompok. Jadi kasus yang kurang dari test value sama kasus yang lebih berarti. Kasus yang itu ada 4. Dan yang lebih besar dari test value ada 6 dari sini. Nah, jadi untuk T-nya ini adalah 4. T-nya 4, kemudian yang satunya adalah 6. Jadi sudah cocok ya, cocok ya. Jadi yang N1 itu T ini, kemudian yang N2 itu untuk yang S. Nah, tadi untuk yang min itu berarti nanti dihitung minnya. Tadi kan saya ngodingnya kan 0,1 ya. Yang T0, yang S1. Berarti totalnya kalau kita total semua 10 kan 6. Nah, 6 dibagi 10. Jadi tadi kalau yang kita pilih min, outputnya adalah 0,6. Gitu. Nah, kalau yang median kita bisa nah, apakah boleh pakai kode lain? Ya, boleh. Misal yang 0 ini saya buat 1. Saya kode. Jadi, ini berarti 2, 2, 1. Nah, seperti ini. Coba kita kerjakan dengan hasil yang sama. Mungkin nanti test value-nya itu akan berbeda. Akan sama. Akan berbeda ya test value-nya. Tetapi untuk hasilnya nanti akan sama. Nah, ya kan? Jadi seperti ini. Test value-nya dia akan, kalau yang min masih sama 0,6. Oh, saya maaf, ini yang tadi. Saya nyentang yang median tadi. Jadi medianya 2. Kemudian tetap ya jumlah N1-nya 4, N2-nya 6, N totalnya N besar atau N totalnya 10. Number of run-nya 7 dan nilainya tidak ada yang berubah. Jadi test value di sini adalah hanya untuk memisahkan yang dua kelompok ini saja. Itu. Nah, tadi kan medianya itu harusnya di antara 2 dan 1. Dibagi 2 ya, 1,5 tapi di sini dibuat 2, dibulatkan mungkin jadi 2. Misalkan yang min nah jadi 1,6. Tetapi tidak mempengaruhi hasilnya. Gitu, Mbak. Nah, ini sudah kayaknya. Nah, ini tadi kan cut point ya. Run test cut point. Nah, ini kita harus menentukan cut point untuk dichotomize. Ini berarti membedakan variabel. Dikotomi itu kan membedakan menjadi dua kategori. Ya, jadi untuk membedakan menjadi dua kategori. Nah, kalau di sini bisa pakai min, median, modus, atau bisa menggunakan specified value, nilai yang diinginkan sebagai point. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, pertanyaan yang berikutnya. Iya, siapa? Siapa dulu? Saya dulu aja. Elva.
Okay. Itu untuk penghitungan apa run-nya itu dihitung dari apanya, Bu? Kalau misalkan itu, kalau misalnya ada TT itu berarti dihitung satu atau dua? Satu. Jadi satu. Sebelum ada yang berbeda itu terhitung satu. Ya, misalnya yang pertama ini T, kemudian yang kedua sudah berbeda, berarti sudah nomor dua. Oh, terima kasih, Bu. Halo, Bu. Ya. Saya ingin bertanya, Bu. Saya Ardana. Ardana, Bu. Ya, tadi kan di contohnya itu dijelaskan kalau signifikan lebih dari alfa kan berarti diterima ya, Bu. Nah, ya. Itu kalau diterima seperti itu sudah pasti tidak memiliki masalah autokorelasi atau bagaimana ya, Bu? Ini tidak berhubungan dengan itu sih sebenarnya. Tapi saya pernah baca kalau misalnya data yang diterima itu atau tidak ditolak itu tidak terdapat masalah autokorelasi seperti itu, Bu. Oh, itu beda lagi ininya apa? Ujinya beda lagi ya? Iya, nama pengujiannya itu untuk pengujian korelasi mungkin ya. Oh. Itu nanti untuk uji chi-square dua sampel gitu. Jadi apakah ada korelasi antara variabel pertama dan variabel yang kedua gitu. Ya. Tapi ini di ini run test Bu namanya Bu. Iya, run test. Iya, run test. Ini untuk menguji apakah datanya itu acak atau tidak. Oh. Kalau acak berarti tidak terdapat masalah autokorelasi itu ya, Bu. Bukan. Jadi itu yang kamu sebutkan itu adalah H0 dan H1-nya tergantung ini. Nah, kalau untuk uji run tes itu seperti ini. Bersifat acak. Kalau yang H0 bersifat acak, kalau yang hipotesis alternatifnya itu tidak bersifat acak gitu. Kalau nanti yang chi-square itu nanti untuk yang chi-square dua sampel itu misal pemuda desa X pemuda desa X kalau gitu misal merokok berhubungan dengan penyakit paru-paru gitu. Jadi misal H0 tidak ada hubungan antara suka merokok dengan penyakit paru-paru. Misal alternatifnya ada hubungan antara suka merokok dengan penyakit paru-paru kayak gitu. Jadi beda-beda. Jadi setiap pengujian nanti kita punya hipotesis sendiri-sendiri yang ingin dia jawab. Gitu. Oh. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Saya izin bertanya. Siapa? Saya Citra Imama, Bu. Saya belum pahamnya itu tadi, Bu, di SPFF-nya. Itu kan kita bisa pilih median sama mean. Itu sebenarnya terserah ya, Bu? Karena hasilnya sama aja itu tadi, Bu. Iya, iya hasilnya sebenarnya terserah sih. Terus kalau sebenarnya tes value-nya itu gimana sih, Bu? Maksudnya mengukur di apanya, Bu? Sebenarnya itu untuk membedakan, menggolongkan menjadi dua kategori. Ya, seperti yang di tadi. Nah. Itu untuk penggolongan antara menjadi dua kategori, yaitu 4 atau 0. Nah, test value ini kenapa kok pilihannya adalah median, mean, dan modus? Kira-kira apa? Ini adalah ukuran pemusatan data. Jadi kita itu ingin menggolongkan data menjadi dua kategori berdasarkan titik pusatnya. Nah, kalau kita memang benar-benar menggunakan titik pusat, maka hasilnya akan cenderung sama. Karena ini nanti akan berhubungan dengan jumlah N1, N2. Di mana N1, N2 juga akan mempengaruhi perhitungan Z. Ya kan? Rumusnya Z tadi kan ada min, di mana min itu ada hubungannya dengan N1 dan N2. Gitu. Jadi, apakah pasti sama? Cenderung sama. Kalau saya bilang cenderung sama, karena test value kita selalu menggunakan titik pusat. Gitu. Nah, kalau di sini ada pilihan custom,
Ini kan terserah peneliti. Misal ternyata peneliti itu memilih suatu nilai yang tidak berada pada titik pusat, itu nanti ya nilainya bisa berbeda. Gitu Mbak. Jadi saya tidak bisa bilang 100% sama semua, enggak bisa. Baik, terima kasih. Siapa ini ya? Citra ya. Ya, sudah. Ada lagi? Bu, saya izin bertanya. Iya. Bu, saya Azahra. Di sini saya mau bertanya untuk menguji di SPSS menentukan uji RANS atau binomial itu kan sebelumnya harus mengisi datanya terlebih dahulu ya Bu ya. Ya. Nah itu apa perlu kita menuliskan di yang variable view itu Bu? Menuliskan di variable view. Menuliskan apa? Ya seperti itu Bu. Itu bedanya apa ya Bu ya untuk tipenya? Tipe ini? Iya Bu. Ini numerik, kalau sebenarnya dia langsung nulis numerik sih. Kalau kita nulisnya 0, kecuali kalau saya nulisnya misal T gini ya. Aduh. T gini, maka coba kita lihat dia berubah sendiri jadi string. Nah, kalau pilihannya sih banyak. Jadi untuk uji dua uji yang kita pelajari itu kita inputnya karena kita angka, maka dia langsung akan tergenerate numerik. Berarti kalau untuk yang binomial kemarin kan yang tentang rasa-rasa itu ya Bu ya, berarti ya. Itu menggunakan string ya Bu ya? Kemarin dua tes ini saya coba itu nggak bisa, jadi dia mintanya numerik, mintanya dikode. Untuk di SPSS ya. Nggak tahu kalau software yang lainnya. Tergantung petunjuk penggunaan software-nya. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Atau bisa saya lanjutkan ke pengujian selanjutnya? Izin bertanya, Bu. Siapa ini? Elvira. Ya. Yang di waktu memasukkan datanya tadi kan itu bebas Bu ya. Bisa 1, 0, bisa 2, 1. Terus ketika di test value-nya yang pangkat A itu juga berbeda, itu pengaruh apa Bu? Yang di mana ya? Waktu memasukkan di datanya tadi kan bebas. Bisa mulai 1, 0, sama 2, 1. Nah. Ketika di uji run test, yang di test value pangkat A itu juga berbeda, itu berpengaruh apa enggak? Bukan nanti bisa jadi setiap anak memasukkan datanya itu beda-beda. Enggak apa-apa kalau di sini kan dia test value kan selalu menghitung tengah-tengahnya ya. Maka untuk penggolongannya ini nanti akan sama juga sih, masih sama. Gitu. Contohnya tadi kan saya sudah ngeran dua versi ya. Untuk min oh ini tadi ini 1,6. Yang ini 1,6 yang digolongkan kurang dari 1,6. Nah, kan berbeda-beda test value-nya. Nah, itu test value karena test value adalah ukuran pusat, jadi nanti hasilnya akan sama, hasilnya cenderung sama. Misal ini tadi yang ini itu test value-nya adalah 1 ya tadi untuk di median. Maka yang kurang dari 1 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 4. Nah, kalau yang kanan tadi untuk median itu test value-nya 2, ya kan? Ini 2 tambah 1 kan dibagi 2, harusnya 1,5 tapi dibulatkan dia jadi 2. Karena nilainya di sini cuma 1 dan 2. Maka yang kurang dari 2 itu berapa? Ya tetap 1, 2, 3, 4. Kalau mau nyoba yang lebih luas lagi silakan coba sendiri gitu ya. Sementara saya sudah nyoba dua dan hasilnya sama. Ada lagi?
kasih. Pak Bu, saya Diana izin bertanya. Ya. Itu tadi kan buat cut point-nya ada median, min, sama modus. Hmm. Itu ada yang custom juga kan. Kata ibunya kalau custom itu terserah nanti kita mau masukin apa. Nah, itu bisa mempengaruhi hasil kan, Bu? Nah, itu ya. Nanti bisa dibilang bakal tetap memenuhi ujiran yang mengetes kerandoman atau tidak, Bu? Sebenarnya kalau ingin melakukan spesifikasi mengisi yang custom tadi, itu kan pasti ada latar belakangnya kenapa seperti itu. Ya mungkin penelitinya itu berpendapat bahwa harusnya nilai rata-ratanya atau nilai pusatnya itu sekian seperti itu. Atau saya mau menggolongkan yang ekstrim misalkan, yang ekstrim. Itu misal yang mepet ekstrim atas atau ekstrim bawah seperti itu. Jadi nanti ada apa ya, ada pandangan tersendiri gitu untuk menentukan keacakan itu sih dari saya. Tapi kalau di defaultnya, kalau kita ingin menentukan acak atau tidak, kalau mau dibagi ya harusnya ya dibagi dengan nilai pusatnya, karena kita bisa ketahuan antara yang bagian di atas titik pusat dan di bawah titik pusat gitu. Tapi kalau ingin custom ya itu pasti ada latar belakangnya kenapa seperti itu, dan mungkin itu bisa dijelaskan oleh penelitinya kenapa dia menggunakan hal itu, mungkin pengen tahu ekstrim atas atau ekstrim bawahnya ya. Jadi melihat keajakan berdasarkan di titik-titik tertentu, di titik ekstrim atas atau ekstrim bawah misalkan seperti itu. Itu. Contoh kalau custom itu bagaimana Bu contohnya? Contohnya ya tinggal di sini. Contoh yang gimana maksudnya? Nah, misal itu kan ada median, modus. Nah, itu kalau custom nanti kita ngisinya bagaimana ya Bu? Bentar, saya pakai data 2 ya. Data 2, misalkan datanya kan tadi saya isi 1 sama 2. Mungkin saya custom 1,5. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Sebentar. Jadi kalau 1,5... itu total kasusnya digolongkan menjadi satu kelompok saja. Jadi hanya 10, tidak digolongkan menjadi 2 kasus. Gitu. Untuk yang berapa ya? Untuk yang ini. Sepertinya dia nggak bisa membaca yang ada koma-komanya mungkin. Bentar. Saya coba lagi misalkan berapa ya? 0. Kalau 0 mau. Nah, nanti dia ada peringatan di sini. B, di sini B. Semua nilai itu lebih besar atau kurang dari cut off. Jadi misal 0 berarti semua nilai itu, berarti kan nilai saya 1 dan 2 semuanya lebih besar dari cut off. Jadi rantes tidak bisa dilakukan gitu. Kemudian C, number of run 1, only one run. Ini jadi hanya satu run terjadi. Dia tidak bisa dilakukan run test untuk pemisah yang nol. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Permisi Bu. Ya. Saya ingin bertanya untuk yang SPSS kan ada pilihannya media, min, dan modus. Itu untuk yang
median dan modusnya, kita boleh pilih aja kan Bu. Saya ingin tanya, kalau kita ada yang pakai koma itu kita langsung bulat, langsung dibulatkan atau gimana? Yang mana yang pakai koma yang mana? Yang di SPSS min median modus. Kalau min tadi tidak dibulatkan ya, kalau median tadi dibulatkan. Itu yang saya heran tadi. Kalau min tetap ada kan tadi 0,6. Itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya. Jadi mediannya ini bukan datanya tidak diurutkan dulu. Untuk median. Oh iya ya, kalau median diurutkan ya, saya kok lupa juga. Kalau diurutkan ini jadinya 1 enggak ya? 1 2 1 2 3 4. Iya. Iya ya, diurutkan ya harusnya ya. Makanya tadi kok ada yang aneh. Sebentar. Kalau yang kedua ini berarti kalau diurutkan 1 1 1 1 lalu 2. Oh ya, terima kasih Mas. Mas siapa? Ibu Ari Bahagia Sinaga. Siapa? Enggak kedengaran. Ari Bahagia Sinaga. Ari, ya. Makasih Mas Ari, saya sampai kelupaan. Ya, ya. Jadi, mohon maaf, Mbak Ane tidak dibulatkan berarti ya. Jadi, kalau median ya median. Cuma diurutkan dulu, saya sampai lupa ini. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Isi Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Ini kan kita boleh nih, misalnya variabel yang merokok itu 0, habis itu yang tidak itu 1. Nah, kalau kita urutkan berarti bisa aja berbeda dong Bu, setiap orang Bu. Oke tuh, sebentar kita coba ya. Nanti menjadi kalau ini 1. 0, nanti yang akan berpengaruh di N1, N2-nya sih nanti. Ini ya, jadi test value-nya mungkin nanti akan berbeda. Yang 2, kemudian saya buat median. Jadi kalau hasilnya masih sama, coba test value-nya apa tetap 2? Oh maaf, kok per 2 sih? Per 4. Per 4. Kalau ini karena sepertinya karena dapatnya 0 mediannya, jadi dia nggak bisa. Ya, coba-coba yang satunya, yang 1, 2 ini aja. Kalau 0 dia nggak mau. Test value-nya 1. Bentar. Iya, medianya kan 1. Oh, enggak. Ini karena cut point-nya itu 1, maka yang kurang dari 1 enggak ada. Semuanya masuk ke yang atas. Itu enggak bisa. Gitu. Jadi, ya tipsnya di sini ya, untuk
melakukan kategori pengkategorian entah itu 01 atau 12, pokoknya usahakan itu nanti cut value-nya test value-nya itu nanti ada nilai yang kurang dari itu dan lebih dari itu. Soalnya kalau semuanya itu berada kurang dari kasusnya, tidak bisa dibedakan menjadi dua, itu nggak bisa dilakukan run test. Itu ya. Jadi pengkodean harus memperhatikan itu, harus ada nilai di bawah test value dan di atas test value. Karena memang harus dikelompokkan jadi dua kategori sih. Kalau yang ini, kalau yang ujian. Oke, pertanyaannya bagus, Mas Alfred. Terima kasih, Bu. Bu, saya ingin bertanya lagi, Bu. Iya, Mbak Ani, silakan. Itu tadi yang ditanyain tadi, itu ada hubungannya ke median tadi, Bu? Iya, jadi punyanya Mas Alfred tadi kan nanya kalau dirubah gimana, ditukar yang nilai yang satu itu yang S, kemudian maaf, yang satu itu yang T, kemudian yang nol itu yang S. Nah, ternyata kalau ini diurutkan berdasarkan medianya itu nanti nggak bisa dilakukan run test karena semuanya itu masuk ke dalam satu kategori yang sama. Misal tadi yang 01 test value-nya itu 1. Maka ini kasus yang kurang dari ini. Nah, kasus yang kurang dari test value itu 0, enggak ada. Ini yang 12 tadi ya. Yang 12. Nah, yang kasus yang lebih besar dari test value itu 10. Tapi coba kita pakai, tadi kan median ya. Sekarang mungkin kita pakai min. Minnya berapa kita coba. Nah, kalau pakai min bisa. Tuh. Kalau pakai min kan ketemunya minnya 1,4. Nah, kasus yang kurang dari 1,4 itu ada 6. Dan yang lebih besar dari 1,4 itu ada 4. Ini yang saya kode 1,2 ya. Jadi yang satu masuk ke kategori pertama, yang dua masuk ke kategori yang kedua. Gitu. Berarti Bu boleh tukar yang kodenya, tapi asalkan diusahain kalau tes value-nya itu jangan sampai gabung semua gitu ya, Bu? Iya. Oke, Bu. Jadi kuncinya harus jadi dua kategori. Berarti lebih efektif pakai min berarti? Kalau bilang seperti itu sih tergantung datanya ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang perbandingan dari ukuran pemusatan data, itu kan ada kegunaannya masing-masing. Misal min untuk data yang seperti apa, ya. Median untuk datanya seperti apa. Kira-kira seperti apa untuk median modus? Jadi kalau min itu untuk data yang cenderung penyebarannya merata. Tetapi kalau data dengan outlier, kalau pakai min, nanti dia tidak akan berada di titik pusat lagi. Dia pasti geser karena ada outlier, nilai yang sangat besar atau yang sangat kecil. Karena kita melakukan rata-rata, ya ditambah semua kemudian dibagi n. Sedangkan kalau median, dia akan tetap berada di tengah. Nah, data yang dengan outlier itu cocoknya pakai median atau pakai modus. Gitu. Jadi untuk membandingkan ukuran pemusatan data sih tergantung datanya, kondisi datanya seperti apa. Gitu. Gitu ya. Jadi saya nggak bisa bilang ini lebih efektif, ini lebih efektif. Nggak bisa kayak gitu. Cuman mungkin min lebih banyak peluang untuk bisa membedakan menjadi dua kategori gitu aja. Ada lagi? Kalau enggak ada, kita masuk ke yang kedua ya, uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Nanti juga ada
uji Kolmogoro Smirnov 2 sampel. Uji Kolmogoro Smirnov pada prinsipnya digunakan sebagai uji goodness of fit. Goodness of fit ini kesesuaian antara frekuensi pengamatan dengan frekuensi yang diharapkan, yang tidak memerlukan asumsi tertentu tentang bentuk distribusi data populasi di mana sampel tersebut diambil. Jadi ini uji parameter ini memang semuanya tidak memerlukan asumsi tertentu tentang bentuk distribusi. Tuh. Intinya kalau goodness of fit berarti itu menguji apakah frekuensi pengamatan dengan frekuensi yang diharapkan itu sesuai. Nah, langkahnya pertama, mengurutkan data hasil pengamatan dari nilai yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nomor dua, menyusun distribusi kumulatif relatif data hasil pengamatan dan diberi simbol FA. Nah, distribusi kumulatif itu gimana? Kalau kumulatif kan kita punya data, ada frekuensinya. Kalau kumulatif berarti ditambahkan saja. Kalau relatif gimana? Kumulatif relatif. Gimana? Kalau kumulatif relatif berarti kita perlu bagi dengan ya kumulatifnya itu dibagi per persen ya, dibagi itu dibagi totalnya gitu ya, seperti itu bentuk ya kumulatif relatif. Nah, selanjutnya menghitung nilai Z sama rumusnya ya, jadi statistik ujinya dikurangi mu dibagi dengan standar deviasinya. Empat, menghitung distribusi kumulatif teoritis berdasarkan area kurva normal dan notasikan dengan FE. Jadi kita punya FA dan FE. Biasanya sih FO, sebentar saya lihat. Kita pakai FA, oh ini FA. Jadi FA dengan FE. Kalau yang FA tadi adalah nanti distribusi kumulatif relatif data hasil pengamatan. Kalau yang FE itu untuk distribusi kumulatif teoritis. Nomor 5, menghitung selisih antara FAX dengan FEX. Selanjutnya mengambil selisih mutlak maksimum antara FAX dan FEX dengan dinotasikan dengan D. Jadi diabsolutkan dulu, kemudian dicari nilai maksimumnya. Nah, max ini. Kadang juga ada yang menuliskan sub ya, supreme. Artinya juga nilai maksimum. Kemudian nomor 8, membandingkan nilai D yang diperoleh dengan nilai D alpha dari tabel untuk uji Kolmogorov Smirnov sampel tunggal. Dengan kriteria pengambilan keputusannya adalah A0 diterima apabila D hitung, D yang kita hitung di nomor 7 ini, itu kurang dari D alpha. A0 ditolak apabila D lebih besar dari D alpha. Atau tadi tetap nilai p-value-nya atau asymptotic sig-nya itu kalau lebih besar dari alpha, maka H0 diterima. Kalau kurang dari alpha, maka H0 itu ditolak. Ini contohnya seorang dosen olahraga melakukan penelitian untuk menguji apakah tinggi mahasiswa mengikuti distribusi normal atau tidak. Berarti di sini hipotesisnya apa? Hipotesisnya tinggi mahasiswa tinggi mahasiswa mengikuti distribusi normal. Kemudian alternatifnya tinggi mahasiswa tidak mengikuti distribusi normal.
Nah, untuk keperluan tersebut diambil sampel secara acak sebanyak 10 mahasiswa dan ditanyai tinggi badannya. Maka judul penelitian ini adalah uji distribusi kenormalan tinggi mahasiswa, variabel penelitiannya tinggi mahasiswa. Pertanyaan penelitiannya apakah tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal dan hipotesisnya H0 tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal dan sebaliknya H1-nya atau HA tinggi badan mahasiswa berdistribusi tidak normal. Nah, kriteria pengujiannya ini pakai sig tadi ya. H0 tidak dapat ditolak jika sig lebih besar dari alfa dan H0 ditolak jika sig kurang dari alfa. Itu ekuivalen dengan ini sama ya. Boleh pakai yang pembanding dengan label, boleh pakai yang dengan alfa. Nah, analisis datanya seperti ini. Jadi, pertama diurutkan dulu ya, X asli, kemudian yang sebelah kanan lagi ini X urut. Ini X urut, sudah diurutkan, dihitung rata-rata dan standar deviasinya. Kemudian ini kalau kumulatif. Ya. Kemudian yang FA ini tadi apa? Kumulatif relatif. Berarti 150 dibagi totalnya dan seterusnya. Ini ada dibagi totalnya dan seterusnya. Dan, berarti 150 dibagi 1655 dan seterusnya. Di sini. Kemudian nilai Z-nya dihitung dari tadi ya X, berarti X yang sudah urutin. X dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Kemudian ini FE-nya. FE tadi apa? FE adalah menghitung distribusi kumulatif teoritis berdasarkan area kurva normal. Jadi untuk FE-nya ini mulai 0,042 sampai 0,879 berdasarkan nilai kumulatif kurva normal. Jadi nilai dari nilai apa dari nilai Z ini berarti. Kemudian kita kurangkan FAX dikurangi FEX. Kemudian diabsolutkan ya. Ini setelah diabsolutkan itu paling maksimum yang 0,121. Ini tidak diperlihatkan absolutnya, tapi ya sudah terlihatkan lah kita. Ya. Kalau yang terbesar adalah 0,121. Ada yang ingin tanyakan? Saya lagi jadi output SPSS-nya seperti ini. Nanti N-nya 10, kemudian normal parameternya min-nya 165,5. Enggak tadi. Ya, 165,5, standar deviasinya itu 8,9. Kemudian di sini Kolmogorov-Smirnov-Z-nya adalah 0,607. Asimtotik signifikannya 0,855. Nah, jadi seperti ini untuk Z-nya tadi, rumusnya ini, kemudian untuk nilai Z yang di sini itu adalah rata-rata dari nilai Z ini. Kemudian kalau kita ingin membandingkannya dengan
D tabel, maka di sini kesimpulannya berdasarkan hasil analisis diperoleh asimptotik signifikan dua ujung sebesar 0,855. Karena nilainya itu lebih besar dari alfa, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak. Sehingga hipotesis yang menyatakan rata-rata tinggi mahasiswa berdistribusi normal itu dapat diterima. Setelah ini ada yang terakhir itu uji chi-square. Jadi kalau yang Kolmogorov-Smirnov ini digunakan untuk uji normalitas satu sampel. Nah, di SPS-nya seperti apa? Ya inputnya ya tetap langsung datanya ini. Langsung data ini nanti di-copy di SPSS. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa, pokoknya langsung dimasukkan ya. Langsung dimasukkan data ini tanpa di kode lagi. Ada pertanyaan untuk ini? Bu, izin bertanya. Ya. Nama saya Syabat Ulidaya. Untuk tadi yang max itu yang di tabel itu loh Bu, yang slide 30. Yang max yang 0,121 itu tuh D-nya tak Bu? Ya, D-nya. Kan tadi rumusnya adalah D itu maksimum dari absolut apa absolut FA FEX dikurangi FEX. Jadi ini adalah nilai D-nya. Ya, maksudnya ini saja maksudnya yang ini. Nah, sebenarnya bisa sih ini tambah satu lagi nilai absolutnya berapa kemudian maksimumnya berapa. Ya. Baik, Bu, terima kasih. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Yang FE itu tadi bagaimana, Bu? Yang FE? Ya, menghitungnya. FE tadi adalah yang kumulatif. Menghitung distribusi kumulatif teoritis berdasarkan area kurva normal. Nah, tadi kan kita sudah punya kurva normalnya, yaitu di sini nilai Z-nya. Nilai Z-nya adalah dihitung dari masing-masing X, ya sudah ketemu nilai Z-nya. Maka FE adalah distribusi kumulatif dari masing-masing ini. Berarti ini dijumlah dulu. Hasilnya berapa, kemudian yaitu ini dibagi dengan jumlahnya sini. Gitu. Baik, Bu, terima kasih. Permisi, Bu, izin bertanya. Yang nilai max tadi itu yang ada absolut negatif positif itu bagaimana ya? Absolut negatif yang nilai max tadi. Nah, setelah ya, dikurangkan itu diabsolutkan sehingga kan yang negatif kan hilang negatifnya.
Nah, baru dihitung maksimumnya. Maksudnya kalau negatifnya dibiarkan kan nanti yang positif nilainya lebih besar daripada yang negatif. Nah, yang ini enggak dianggap. Yang dari slide 31 itu, Bu. Slide 31. Bentar. Slide 31. Di sini enggak ada nilai maksimumnya di sini. Atau kalau SPSS ya, coba kita buka help-nya dulu. Mana tadi? Agar jelas masing-masing komponennya. Nah, di sini nanti bentar. Nah ini, di sini prosedur sampel min dan sampel deviasi itu dari normal distribution. Kemudian sampel minimum dan maksimum itu mendefinisikan jangkauan dari distribusi uniform. Nah, kalau ini jangkauan dari distribusi uniform. Sampel minnya itu oh, ini maksudnya yang pilihan memang assumption. Oh, kalau di sini ada pilihan tes distribusinya apa? Kalau kita itu pakai normal ya normal, uniform, atau bisa eksponensial atau bisa Poisson untuk yang ini. Tadi pertanyaannya untuk nilai Z-nya ya. Kan di sini kok nggak ada. Soalnya nggak cocok ya dengan yang kita. Bentar, coba ini di rata-rata dapatnya berapa ini? Minta tolong di rata-rata nilai Z-nya. Itu bisa copy enggak ya? Oh, bisa. Hmm.
Kok nol ya? Ini ada yang salah ini. Dan kalau kita dapat nilai maksimumnya 0,121. Ini pakai distribusi normal. Ya, jadi untuk sementara saya kurang tahu apakah yang dimaksud volume korupsi normal ZI ini sama dengan B. Soalnya kalau kita dapat nilai 0,121. Kalau yang FE itu didapatkan dari sini. Jadi ini kan nilai Z-nya. Ya. Kalau ini berarti probabilitas. Z kurang dari sama dengan nilai Z. Probabilitas E. Kurang atau Z besar kurang dari nilai Z. Dari seperti ini, jadi sama dengan norm distribution, kemudian tadi kan disuruh nyebutkan X-nya. X-nya yaitu minus 1,73, kemudian min-nya 0, standar deviasinya 1, kemudian kumulatifnya true. Jadi seperti ini. Jadi ini yang tadi itu diperoleh dari sini. Nilai Z kecil yang ada di slide tadi itu FE-nya, FEX, atau kita tulis FEX. Jadi FEX ini adalah luas kurva di bawah kurva normal. Jadi kalau di kurva normal itu kan seperti ini ya.
kurva normal. Nah, kurva normal ini kira-kira kalau Z, nilai Z-nya minus 1,728, letaknya di mana Z-nya? Agak di kiri, Bu. Kiri ya, misal di sini ya. Berarti Fex-nya adalah luas di bawah titik Z di sini nih, Fex. Tuh. Misalkan yang ini 1,170, berarti misalkan di sini kan tengah-tengah ini berapa kalau tengah-tengah? 0 ya. Kalau tengah-tengah ini kan 0. Kiri ke kanannya ya kira-kira plus minus 4-an lah. Misal ini yang 1,170. Berarti luas kurva sebelum ini. Berarti ya ini semua dari awal. Tuh, makanya luasnya 0,879. Tadi di SPSS ada pilihan beberapa distribusi lain, yaitu distribusi eksponensial, distribusi uniform, dan juga distribusi Poisson. Nah, itu juga prinsipnya sama seperti ini. Ini kalau pakai distribusi normal. Kalau pakai distribusi tersebut juga boleh mengikuti bentuk kurva masing-masing distribusi. Ada pertanyaan lagi untuk ini? Bu, izin bertanya. Ya. Saya Marta. Ini yang perlu diinputkan di SPSS cuma tinggi badannya saja ya, Bu ya? Ya, tanpa diurutkan. Karena SPSS sendiri sudah bisa ini, sudah bisa memproses sendiri. Tapi data mentahnya saja. Siapa tadi? Saya lupa. Marta, Bu. Marta. Terima kasih, Bu. Bu, izin bertanya lagi, untuk waktu sholat duhurnya gimana ya, Bu? Untuk waktu sholat duhurnya ada di latihan nanti. Bentar, ini jam berapa ya? Oh iya, sudah 1.16 ya. Atau mungkin kita break dulu, boleh. Ya, sambil dikerjakan latihan ini, saya punya latihan di belakang. Ini karena banyak pertanyaan, jadi tidak cocok waktu yang saya perkirakan. Tapi saya senang sih kalau banyak diskusi. Jadi sementara yang sholat silakan sholat dulu, yang tidak sholat mungkin bisa sambil mengerjakan latihan ini ya. Langsung pakai SPSS kan, Bu? SPSS dan manual. Atau boleh pakai SPSS dulu. Untuk nyoba nggak apa-apa, tapi ini yang dikerjakan ya mencoba manualnya dan juga SPSS-nya. Ya, bisa istirahat dulu. Bagaimana sudah mengerjakan dua soal ini? Dengan manual dan SPSS. Kalau sudah, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Nanti kalau ada waktu kita bahas ya yang itu. Sekarang saya lanjutkan dulu untuk guys. Ya. Nah, untuk uji chi-square ini masih sama, yaitu tentang chi-square goodness of fit. Digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data dari sampel mengikuti sebuah distribusi teoritis tertentu atau tidak. Atau untuk membandingkan sekelompok frekuensi yang diamati dengan kelompok frekuensi yang diharapkan. Jadi uji chi-square ini fungsinya ada dua, ya, yang satu sampel,
untuk mengetahui apakah distribusi data dari sampel mengikuti sebuah distribusi teoritis tertentu atau tidak. Ini mirip dengan yang tadi yang Kolmogorov-Smirnov tadi. Seperti itu, menguji apakah berdistribusi normal atau tidak, atau distribusi lainnya. Kemudian yang kedua untuk membandingkan sekelompok frekuensi yang diamati dengan kelompok frekuensi yang diharapkan. Ini statistik uji kita, chi-square, yang dirumuskan sebagai penjumlahan dari FO dikurangi FE. Jadi FO itu frekuensi dari observe atau frekuensi yang diobservasi, kalau E itu expected atau yang diharapkan. Nah, syarat untuk uji chi-square sendiri dalam melakukan uji chi-square terdapat beberapa syarat sampel lainnya yang wajib dipenuhi. Penentuan sampel untuk observasi harus dipilih secara acak, jadi sampelnya harus random. Kemudian di sini semua pengamatan dilakukan dengan independen, setiap sel hanya berisi satu frekuensi harapan dan besar sampel sebaiknya lebih dari 40. Nah, ini contohnya seorang manajer pemasaran sirup merek SRU memproduksi 5 jenis rasa sirup, yaitu sirup rasa apel, jeruk, nanas, anggur, dan jambu. Totalnya 105. Nah, ini manajer itu mengatakan bahwa terdapat perbedaan selera konsumen terhadap kelima rasa sirup tersebut. Untuk menguji pernyataan tersebut diambil sampel 105 konsumen. Jadi di sini hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah H0 tidak terdapat perbedaan selera konsumen terhadap kelima rasa sirup tersebut. Kemudian H1 adalah dugaan dari manajer pemasaran tersebut yang akan dibuktikan dengan data, yaitu terdapat perbedaan selera konsumen terhadap kelima rasa sirup tersebut. Nah, judul penelitiannya analisis perbedaan selera konsumen terhadap rasa sirup, variabel penelitiannya rasa sirup. Pertanyaan penelitian, apakah terdapat perbedaan selera konsumen terhadap kelima rasa sirup? Hipotesisnya seperti yang saya bilang tadi, dan kriteria pengujiannya, H0 tidak dapat ditolak jika p-value atau C lebih besar dari alpha, atau chi-square hitung kurang dari chi-square tabel. H0 ditolak jika signifikansi atau p-value kurang dari alpha, atau chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel. Oke. Jadi sudah saya berikan tabelnya masing-masing ya. Kemudian di sini untuk analisis datanya sesuai dengan rumusnya tadi, maka kita harus menghitung FO dan FE, frekuensi dari observasi dan frekuensi dari expected atau nilai yang diharapkan. Nah, di sini kenapa FE-nya 21? Kira-kira kenapa? FE itu kan yang diharapkan. Jadi tadi manajernya itu tidak menyebutkan spesifik satu nilai yang diharapkan, maka diambilkan dari rata-rata observasi. Jadi ini kalau di rata-rata itu 21, maka frekuensi yang diharapkannya 21. Seandainya manajer tadi
menyebutkan bahwa misal frekuensi yang diharapkan itu sekian, maka bisa ditaruh di sini. Ini nilainya akan sama semua karena semuanya diharapkan seperti itu. Nah, yang diharapkan adalah ini sama semua. Kenapa? Karena ini rata-rata makunya 105 dibagi 5 ya. 105 dibagi 5, 21. Jadi kalau tidak ada perbedaan, ini kan berarti frekuensinya sama semua. Kemudian dihitung, didapatkan nilai kasus hitungnya adalah 4,381. Kemudian ini output SPSS-nya. Jadi seperti ini nanti. Kemudian chi square-nya akan keluar seperti ini. Kelerannya 4,3, chi square hitungnya 4,381 sudah cocok. Kemudian DF ini degrees of freedom atau derajat bebas, kalau bahasa Indonesianya DB, derajat bebas. Kemudian p-value-nya 0,357. Nah, derajat bebas itu apa? Derajat bebas itu adalah jumlah pengamatan yang bebas. Yang bebas dia bisa bervariasi nilainya. Dilihat dari mana ini? Ini adalah jumlah kategori dikurangi 1. Ini kan kategorinya ada 5. Maka 5 dikurangi 1. Kenapa seperti itu? Tadi kan pengertiannya kan jumlah observasi yang bebas, berarti jumlah kategori yang bebas di sini. Maksudnya apa kok pakai dikurangi 1, tidak 5? Maksudnya kalau misal apel sudah diketahui berapa nilainya ya. Apel nilainya frekuensinya 28, jeruk 18, nanas 18, anggur 24. Nah, kita juga sudah tahu totalnya 105, maka sudah pasti yang jambu adalah 17. Intinya kalau 4 ini sudah ada, kan 4 ini bisa bervariasi. Tetapi yang jambu ini sudah pasti, kalau 4 ini sudah diketahui ya nilai jambu yang segitu. Jadi rumusnya degrees of freedom atau derajat bebas itu N-1. Jadi kalau dalam kasus ini adalah jumlah kategori dikurangi 1. Gitu. Kemudian di SPSS ini coba dilihat ada A di sini. Di selera ini ada A di sini. A keterangannya adalah 0 cells, 0% mempunyai ekspektasi frekuensi kurang dari 5. Minimum expected cell frequency is 21. Jadi yang minimumnya adalah 21. Ini maksudnya seperti apa? Kalau ada kategori yang memiliki frekuensi kurang dari 5, itu sebaiknya digabung dengan kategori yang lain sehingga bisa menghasilkan frekuensi yang lebih besar. Jadi ketentuannya untuk chi square ini itu sebaiknya kalau frekuensinya 5, ini kebetulan frekuensinya besar-besaran. Kalau seandainya frekuensinya ada yang 5, maka gabung dengan yang lain. Yang mana ya terserah peneliti, mungkin ada yang lebih nyambung. Misal ini, misalkan apel itu 2 misalkan ya, frekuensinya 2. Ya mungkin nanti apel bisa digabung dengan jeruk, jadi apel dan jeruk. Jadi N-nya bisa bertambah. Kemudian dari soal yang tadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai chi square hitung sebesar 4,381. Sedangkan nilai chi square tabel dengan derajat bebas 5 dikurangi 1 sama dengan 4 dan alfa 5% diperoleh nilai sebesar
9,488. Nah, jadi tadi kalau chi square hitung dibandingkan dengan chi square tabel. Nah, chi square tabelnya bisa dilihat dari tabel chi square atau pakai dari Excel seperti ini. Jadi chi square inverse pakai Minitab juga bisa. Kalian juga sudah mempelajari kemarin ya, inverse CDF. Nah, pakai 0,95 karena distribusi chi square seperti apa bentuknya distribusi chi square? Gimana chi square distribusinya? Kalau chi square itu kan distribusi ya tidak simetri. Jadi seperti ini. Nah, maka kita mencarinya bukan 0,05 yang dimasukkan di sini, tetapi 0,95. Harapannya ini kan sudah 95%. 95%. Di sini tinggal 5%-nya. Ini 5%-nya. Itu. Jadi nilai di sini, nilai chi square inverse adalah nilai yang ada di sini. 9,488. Nah, kalau nilai chi square hitungnya itu ada di daerah sini, maka kita akan menolak H0 atau gagal menolak H0. Gimana? Kita akan menolak H0 karena di sini daerah penolakan. Kalau daerah penerimaan yang di sini. Nah, ini ternyata chi square hitung kita 4,381. Jatuhnya di mana? Sedangkan yang di sini adalah 9 komaan. Berarti nanti jatuhnya di sebelah sini. Berarti di sini daerah penerimaan. Berarti nanti gagal menolak H0. Ini hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Atau dengan cara lain yaitu pakai ini p-value. P-value-nya tadi dapat dari SPSS 0,357. Lebih besar dari alfa. Maka hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Sehingga hipotesis yang menyatakan selera konsumen terhadap kelima rasa sirup sama diterima. Tambahkan sendiri ya, tapi sudah saya kirim. Ada pertanyaan sampai sini untuk uji chi square? Boleh dipraktekkan, Bu. Minta di SPSS rada bingung, Bu, yang keluar. Ini. Jadi inputnya, ya ini inputnya agak panjang. Yang jadi kalau seperti ini, maka inputnya di chi-square. Atau saya pakai data yang tadi ya, yang agak equivalent tadi. Oke, valen tadi. Misal yang ini 01. Saya kode 01. Kalau 01 berarti hanya dua kategori ya. Misal apel sama nanas itu saja ya. Nah, itu coba di sini. Nah, misal saya masukkan variabel, mungkin variabel 1. Kemudian expected range get from data, kemudian expected value ini all categories equal, berarti nanti jumlahnya dibagi rata, jumlah frekuensinya kalau all categories equal.
Kalau values berarti diberikan suatu nilai seperti yang saya bilang tadi. Jadi mungkin punya ekspektasi yang lain. Tuh, bisa dimasukkan di sini. Kemudian exact-nya enggak usah. Option kalau mau di keluarkan seperti yang di slide deskriptif maka continue. Oke. Nah, jadi akan seperti ini kategori ke-0, kategori ke-1. Kategori ke-0 ada 4, ke-1 ada 6. Expected-nya 5 karena jumlahnya 10 dibagi 2 5. Ya, kemudian ini chi square-nya. Kenapa derajat bebasnya 1? Karena kategorinya 2 dikurangi 1. Nah, ekuivalen seperti itu. Jadi, kalau inputnya bagaimana yang apel nanas tadi? Jadi pertama berapa frekuensinya tadi ya? Apelnya 28 berarti misal di kode 1 ya sudah 28 kali. 1 sampai 28 kali gitu ya. Kemudian selanjutnya nanas 2 berarti sampai frekuensinya terpenuhi. Jadi input datanya seperti itu. Gitu. Sudah jelas? Atau saya coba ya seandainya kalau dua variabel. Kalau dua variabel bisa enggak biar enggak biar nanti enggak terlalu banyak misal pengamatannya banyak. Misal saya masukkan variabel 2 yang 1 2 tadi ya. Enggak bisa ya. Kalau gini nanti tetap diuji satu-satu sama dia. Jadi memang harus membuat kategori sendiri-sendiri. Jadi ya harus satu-satu. Maksudnya nggak bisa langsung kita input frekuensinya. Bisa. Jadi input satu-satu. Apel 28 kali, kemudian itu berapa kali setelah. Ya, misal apel 1 28 kali. 28. SPSS ini enggak bisa ditarik soalnya ya. Saya pakai ini aja. Apel misal saya buat 1. 28 kali. Kemudian jeruknya 18 kali. Jeruknya 18 kali. Mana 18 kali. Baru kita copy ke
3, 1, 5, benar ya. Per 8. Permisi, Bu. Buatnya di satu kolom ya, Bu, semuanya, Bu? Ya. Saya hujan deras mungkin apa? Kita buat all kategori equal, kemudian opsinya mungkin deskriptifnya. Oh maaf maaf, ini harusnya dikeluarkan. Nah, jadinya seperti ini. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, tadi siapa ya yang bertanya? Yang bertanya, Bu. Ya. Yang perempuan tadi siapa? Marta, Bu. Marta. Ya, silakan Alfredi. Tadi cara misain misalnya nomor 1 itu apple, nomor 2 itu jeruk gimana ya, Bu? Tadi yang mana? Yang memisahkan kalau nomor 1 itu apple, nomor 2 itu jeruk. Tadi saya ada lihat tanda petik. Satu itu apel. Ini maksudnya. Oh. Value. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Buat yang soal latihan tadi, yang nomor 2 itu kan ada yang promosi sama ada yang penjualan. Hmm. Nah, itu di input di SPSS-nya bagaimana ya, Bu? Langsung aja. Langsung aja ya, itu dua ya, dua kali maksudnya kalau yang latihan. Ya, promosi sendiri, kemudian penjualan sendiri. Cuman ini kan kolom ya, dijadikan baris. Dijadikan baris ke bawah gitu. Jadi nanti uji kolmogorofnya itu ada dua ya, Bu, yang buat promosi sama yang buat penjualan. Ya, terima kasih, Bu. Bu, saya izin bertanya untuk yang nomor 2 tadi. Ya. Kan itu datanya ada, wah, sampelnya ada 2. Itu pakai regresi linear apa enggak, Bu? Bentar, tapi saya kok agak keras, Pak. Saya hujan. Itu kan nomor 2 kan tabelnya, sampelnya ada 2. Ya. Promosi sampai penjualan. Nah, sudah disusun baris kan. Itu nanti pakai regresi linear apa enggak, Bu? Habis regresi linear ini. Ini bukan regresi. Jadi sendiri-sendiri ya, Bu? Iya, sendiri-sendiri. Terus nanti itu nilainya diuji. Berarti kalau promosi, misal promosi acak, bisa aja penjualan ini tidak acak ya, Bu? Acak, normal. Iya, normal. Yes, ya enggak harus dua-duanya normal. Salah satu, kalau misal salah satu normal gitu, berarti sudah normal ya, Bu? Ya, enggak, itu sendiri-sendiri maksudnya. Kalau promosi enggak normal, ya enggak apa-apa ya. Oh, tidak mempengaruhi penjualan gitu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, Ardana ya. Steven. Oh, Steven. Ada lagi? Bu, saya ditanya, Bu. Ya. Buat yang
kayak yang soal tadi itu kan datanya ada banyak ya, kayak 100-an gitu. Terus kalau misalnya nanti soal ada yang soalnya ratusan juga gitu, cara paling cepatnya pakai Excel doang kayak tadi itu. Iya. Iya sih. Soalnya nggak bisa ditarik soalnya. Oh iya, terima kasih Bu. Iya. Oh maksudnya mungkin ada fungsi yang aneh ya Pak, generate data gitu ya. Coba dilihat-lihat. Oke. Saya belum ini coba. Lihat di data itu mungkin ada cara seperti itu, jadi menginput tinggal bilangan satu sebanyak berapa gitu. Sementara itu sih cara tercepat yang bisa saya rekomendasikan. Iya baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Izin bertanya Bu. Ya. Saya Helvira. Untuk yang di latihan soal nomor 1 itu datanya ketika diinput di SPSS itu diurutkan atau langsung saja itu, Bu? Soalnya saya coba yang urut sama yang acak itu beda, Bu. Ini untuk ini untuk yang uji binomial tadi ya. Kalau untuk langkah-langkah manualnya, maaf kok binomial. Rans. Uji Rans. Kalau untuk ini sudah diurutkan, hanya untuk yang diurutkan itu hanya untuk mencari medianya saja, nggak diurutkan. Justru kalau diurutkan nanti jadi nggak acak, Mbak ya. Kan ini untuk untuk menjawab apakah sampel ini diambil secara acak atau tidak. Nah kalau seandainya diurutkan, ya nantinya nggak acak, kan selesai semua. Nggak, kalau input di SPSS nggak usah diurunkan. Kalau mau korek juga nggak usah diurunkan. Jadi biarkan SPSS yang bekerja. Kecuali kalau manual, kalian. Oh iya Bu, baik. Terima kasih. Izin bertanya lagi Bu. Gimana? Izin bertanya lagi untuk yang apa cara manual itu juga dicari yang kayak standar deviasinya sama nilai Z-nya juga itu apa Bu? Lalu untuk mengetahui N1 N2-nya itu dari mana ya Bu? F1 F2 yang mana? N1 N2 kalau yang diuji manual. Ini N1 banyaknya sampel salah satu grup, N2 banyaknya sampel grup yang lain. Berarti kalau di uji manual lihat di hasilnya yang di SPSS-nya itu Bu ya. Ya. Jadi ya di apa tadi? Kata value-nya tadi. Value test-nya kemudian kelompok menjadi dua. Bu, mungkin saya bisa share screen terkait yang ditanyakan Helvira. Ya, sebentar Bu. Seperti ini.
Jadi pertama kita menentukan hipotesis dulu. Mas, ini mungkin dibuat ini landscape Mas, biar lebih besar. Okay. Iya, Bu. Sebentar. Just drop your dulu. Seperti ini, Bu. Jadi pertama kita menentukan hipotesis dulu. Untuk Maksud saya gini, Mas. Ini kan foto ya. Foto biasanya kan bisa dibuat landscape HP-nya ya. Ini tapi tadi landscape, Bu. Tapi hasilnya gitu. Oh, gitu. Ya, sudah kalau gitu. Lanjut aja. Jadi yang ditampilkan Helvira tadi, yang di bagian kanan itu, Bu, datanya kan ada 9,7, 9,8, sampai dengan 10,4. Pertama kita urutkan terlebih dahulu, terus setelah itu, untuk membedakan mana data N1 dan N2, kita pakai perbedaan sifat pada bagian. Kalau misalnya, ini saya membedakan kalau datanya kurang dari median, nanti ada di R1, N1, kalau misalnya datanya lebih besar dari median, nanti N2. Jadi seperti itu, Bu. Jadi kalau di sini saya menghitungnya median dengan 10,1, sehingga nanti di sini ada 4 data yang kurang dari median. Setelah itu juga ada 4 data yang di atas median. Jadi dari ketemu 4 sama 4. Dilihat dari tabel, nanti R1-nya ketemu 1 dan R2 sama dengan 9. Terus langkah selanjutnya kita menentukan statistik atau jumlah R-nya. Di sini jumlah R-nya ada 7. Sehingga kesimpulannya didapat sampelnya acak. Atau seperti apa, Bu? Mungkin ya. Bisa. Ya, sudah benar. Jadi ini pemisahnya pakai median. Jadi begitu ya, Mbak Helvira. Jadi kita hitung cut off-nya dulu, cut value-nya dulu pakai apa? Bisa mean, median atau modus atau nilai yang ditentukan tadi. Yang penting bisa memisahkan dua data menjadi dua kelompok. Oke, terima kasih Mas Joko. Ya, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ini waktunya mau habis ya. Mungkin ada yang mau share screen yang kedua? Sebentar. Ada yang sudah? Yang nomor dua, kalau mau harus Mirna. Boleh pakai Excel-nya, hitungan Excel-nya boleh. Ada yang sudah? Di SPSS. Di SPSS saja. Saya coba share. Iya. Ini, Bu. Ya, ini tampilan SPSS-nya lebih bagus ini. SPSS berapa? Saya belum ada kayak apa? Shading ininya abu-abu itu belum ada. Coba datanya Mbak lihat. Jadi diterangkan ke temannya input datanya seperti ini. Ya, jadi datanya langsung di data aslinya dimasukin ke ini. Nah, itu untuk yang satunya, satu lagi yang ini. Terus Mbak, yang tampilannya outputnya.
Iya, bentar Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, jadi tadi yang untuk yang nomor 2 langsung masukin ke dalam data aslinya ini dan juga ini. Ini. Terus kita klik analis dan parametric test, analisis dialog, terus yang ini. Kan yang mau dicari itu varian 2 dan 3. Yang ini pilih keduanya. Oke. Udah. Ya, sekarang outputnya nggak kelihatan. Mungkin share screen saja. Itu akan kelihatan terus. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Jadi keputusannya apa, Mbak? Itu, Mbak? Ya, Bu.